pagi-pagi nih, gua udah ada di terminal Kalideres, mau mulai perjalanan gua kali ini. Gua solo hiking, solo trip sih, tapi ntar bakal ketemu temen gua di, dia lagi naik ke perahu, ntar kita ketemu mereka di, ketemu dia di sono sih, nggak mereka sih, dia doang yang gua kenal. Ini gua udah beli tiket, lagi nunggu bisnya, ntar jam 7 besok baru gua mulai naik. Oke, ini gua udah mau menuju bis nih. 7:10. Berapa pas sekarang? Jam 7 udah dipanggil bisnya. Indramayu, lagi istirahat dulu. Gila, lumayan perjalanan tadi jalan jam 7 lewat ya. Ini sekarang udah jam 12. Turunnya ke sini. Lumayan, masih gue lihat di map 5 jam lagi. Capek ternyata naik bis. Jalanan masih sekitar 3 jam lagi lah. Perkiraan sih jam 5 bakal nyampe di Wonosobo Terminal Mendolo. Baru abis itu kita ke base camp Nip Tak Banteng. Udah jam segini nih, masih baru nyampe Purwokerto. Ntar bakal nginep dulu rumah teman gue di Mendolo, pagi baru rencana ke base camp. Jadi malam ini kayaknya angkutannya udah nggak ada ke base camp. Sampai dulu ketemu teman gue ntar. Oke, ini jam 9 kurang seperempat. Gue baru nyampe Wonosobo. Gue pikir bakal nyampe sini sore, ya kan? Ternyata gue ke maleman. Jadi gue mampir ke tempat teman gue dulu, si Om Rian. Udah lama juga gak ke situ. Nah, besok pagi subuh bakal gue lanjutin sih. Ini gue udah nyampe rumah Om Rian. Nah, ini gue udah di rumah Om Rian nih. Udah lama juga nih Om, yang baru kesini lagi ya? Berapa tahun ya? 3 tahun kali ya? 3 tahun. Kemarin sama-sama ke Prau. Tapi beda tempat camp. Pas gue liat story-nya Om Rian, lah lagi di perahu juga. Dia di zona 3, nah gue camp di Arawates. Pas taunya pas udah turun, baru ngeliat story-nya. Udah sama-sama turun. Oke, pagi ini jam 6, semalam gue nginep di rumah Om Rian. Dan gue coba mau langsung ke base camp Petak Banting jam 6. Gue gak tau nih ada angkutannya apa enggak. Mudah-mudahan ada ya. Ini jadi rumah Om Rian ini gak jauh dari terminal Mendolo.
semalam gara-garanya kita apa namanya bisa mampir ke sini gua nih. Kok agak bingung gua tidur di mana. Malah angkutan katanya di sini cuma sampai jam 5 sore yang tadi bilang. Ongkosnya berapa? 25 ya. 25 ya. Berapa lama dari sini ke? Ya, 1 jam. 1 jam ya, Pak. Oh. Ini berarti kalau hari biasa enggak masuk ke terminal, Pak? Ada, tapi kan jarang sekali. Jarang ya. Tadi makanya gua naik ojek dulu karena gua mikirnya teman gua nungguin di sana. Udah naik kemarin. Udah kemarin gua naik. Iya, ini kayak nyusul kayaknya. Oh iya. Heeh. Iya. Gue langsung naik. Tak banteng. Kita jalan menuju base campnya. Kebetulan ini weekday, jadi sepi. Kalau misal lagi weekend tuh bakar ramai banget sini. Kirain regisnya udah buka, ternyata belum buka. Padahal pengen langsung naik. Bukannya jam berapa, Bu? Jam 8 ya? Oke, jam 8 ini baru jam 7 aja belum. Oh. Mau nyusulin si Aulia di atas nih. Dia udah di atas kemarin. Base campnya. Oke, ini gue udah regis. Ini di luar perjalanan jam 8 lewat 15 gua baru berangkat. Ya udah gua susulin ya. Mudah-mudahan 1 jam kita bisa nyampe puncak. Oke, kita jalan. Solo sendiri naik perahu. Biar patak banting. Masih pada tutup semua. Ramai enggak di atas? Hah? Main. Ramai. Naik, tambah-tambah. Tambah. Tambah.
Tiap pas gojol tangga. Gini. Ya. Jalurnya masuk gini. Gue menjalur tanah. Baik yang turun juga tuh. Mas. Ya. Cuacanya berkabut. Baik yang udah turun nih. Turun jam berapa dari puncak? Jam 7. Hah? Jam 7 ya? Jam 7 ya? Wah, pagi-pagi bener turunnya. Tari. Mari pak, sendirian pak. Iya. Mas. Puncak masih jauh pak. Ya. Oh, bapaknya pakai swallow outdoor. Wah, iya deh. Naik turun baru kayak ini. Tuh. Dari mana, Pak? Jakarta. Masya Allah. Solo aja. Iya. Masya Allah. Pakai swallow outdoor deh bapak itu. Iya. Udah biasa. Oke, nyampe pos 1. Enggak nyampe 10 menit. Nih, pos 1. 9 menit 53. Kita jas lagi. Ini pos satu nih. Sikut Dewo. Ini jadi jalur Petak Banteng ini jalur paling terjal di antara jalur-jalur dia yang lain. Menurut gue paling cepet sih. Karena dia langsung gas naik ke atas. Udah pemanasan, gue lupa. Kabutnya makin tebel. Udah jalan 16 menit. Bener banget kabutnya. Nah, ini jalurnya tangga-tangga lagi. Masih banyak warung sampai pos 2. Ini nyampe pos 2, pos 1, kedua, 10 menit. Hah? Iya. Ini turun mas. Waduh. Tadi di atas kabutnya, waduh. Parah ya?
mau nyusulin teman soalnya nih. Oh, mau nyusulin teman. Iya. Dia kemarin nge-camp. Dari mana, Pak? Jakarta. Jakarta. Hah. Yes. Ya udah, semangat, 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 semangat. Nah, ini udah masuk hutan. Ini kan masih perkebunan warga tuh. Mas dua ke atas itu udah hutan. Ada pintu rimba. Kita gas terus. Naik. Ini udah menempuh 1 kilo perjalanan. Waktu 20 menit. Cuacanya kabut nih. Dari kata mas-mas, di atas kabut juga. Mudah-mudahan yang atas kebuka ya. Ini kalau weekend parah, sini pasti rame banget. Udah mau nyampe pos rumah tuh. Nah, ini gua udah nyampe shelter. Tuh. Ini shelter nih. Kita gas lagi. Jalan lagi. Seperti yang tadi gue bilang, lewat tak banteng tuh, tanjakannya langsung. Tuh, dari tadi tuh, gak ada landai, nanjak terus. Gue udah nyampe pos 3, 14 menit 30 detik kesini. Pos 3, kita gas lagi langsung. Asli, bete banget gua kalau trek tangga gini, beneran dah. Ngap kah, trek tangga gini. Jangan kasih semangat gua. Ada yang turun. Turun-turun. Sendiri mas? Iya, gua naik pada turun. Dikit lagi mas, bawah mas. Baru 42 menit mas dari bawah. Wih, tek-tek aja mas ya. Iya. Dikit lagi pak. Kayaknya dikit lagi.
sunrise camp. Kayaknya sih emang bener. Ini kayaknya depan udah juga ada sinyal. Udah nyampe juga ada sinyal bawah kan. 10 menit dari pos 3. Tergas terus. Udah enak nih. Dekat. Jadi sampai sini, pan dah sunrise camp. Ketemu juga, gua naik jam 8:04 baru buka. Kirain dari jam 6 loh. Gua baru nyampe base camp jam ini tadi jam 7. Astagfirullahalazim. 48 menit. Lari? Enggak, jalan. Terus gimana, mau ke puncak dulu? Gua ke situ dulu bentar ya, ntar gua susul. Ya. Oke. Aku tungguin. Ya udah, nenek. Ntar gua susul. Aku tungguin loh. Aku tuh malah bilang, nanti kalau sampai dapat sinyal aku telepon deh Abang Sandi. Tadi gua nungguin. Kenapa enggak dari malam aja sih maksinya? Gua malam itu nyampe Terminal Mendoro jam 9. Ya Allah. Macet. Perkiraan gua tuh sampai Wonosobo sekitar jam 4 atau jam 5. Ternyata kalau jam 4 jam 5 gua mau ngurus si Maxi malam ya, tadi langsung naik. Nyampe jam 9 malam udah gua nginep di rumah teman gua. Ya Allah, gua tungguin nih Bang Sandi mana. Tadi gua berangkat dari Wonosobo jam 5. Oh. Gua pikirnya mau naik cepet lah pagi. Pas nyampe sini. Enggak bisa sih, emang. Ya, belum buka. Belum buka emang. Jam 8. Aku tungguin deh, aku di situ deh. Oke. Bentar gua lari. Aku bilang itu. Wah, nyampe 50 menit. Coba kamera dong. Tak dulu. Nyampe ya 50 menit. Oke. Gua langsung turun lagi. Turun lagi. Gas langsung swimming. Lah. Ini gue nyusulin dedok nih. Oh anak SD ini. Tungguin. Diam sih. Nih. Orang jauh. Orang jauh nih. Mau ke Sumbing ya? Sumbing yang sini. Ya Allah. Sebenernya temen gue besok nyampe sini. Dia lewat Igri Manak. Dia bilang, ayo ini lagi. Dia bilang, aduh gak bisa. Minggunya harus sudah balik. Gue kemarin bisnya asli, aduh ampun-ampunan. Kenapa emangnya? Macet, parah. Macet. Aku nyampe di terminal tuh jam 6 apa jam 7 gitu, langsung dapat ojek. Berapa duit ojek dari? 100. Padahal kalau naik Grab cuma 75. Gak ada Grab, Kak. Grab motor ada? Gak ada, aku orang udah nyari Grab di daerah situ gak ada, katanya gitu. Gak dapet. Tapi kemarin gue di rumah temen gue ada. Aku di terminal. Taman Mendolo. Gue pasti terminal ya? Enggak ada. Nah kita langsung turun nih bareng sama si Aulia.
nungguin ya. Lu jadinya kapan mau ke gede? Nah, itu tuh enggak jadi ke gede juga. Mana? Itu yang anak itu, heeh. Bilang nanti lah aku mau ke. Ada nomornya enggak? Biar ntar gantian aja. Udah nge-follow tadi katanya nanti minta Instagram ya, Mbak. Ntar gua gaetin mau lewat jalur mana. Asli. Mau turun mau lintas bisa. Lu jangan lintas deh. Enggak, tapi mendingan lintas sih gua bilang. Ribu banget, takut aku. Ini yang baru namanya naik santai nih. Enggak bawa apa-apa. Baru kali ini lah. Dibawain barang-barang nih. Ininya di base camp mana? Di itu yang pink itu. Yang warung apa mah? Yang warung itu. Enggak, yang tempat Regis. Oh, tempat Regis. Uh-huh. Oh, sama berarti tadi tas gua titip situ. Iya, di situ tidur di situ kemarin kedinginan anjir. Enak enggak cari warung kalau ini kan? Sini aja nih. Ini udah nyampe pos 3 lagi. Udah nyampe pos 3 lagi, cacingan. Nah, di sini jalurnya udah enak. Iya. Pokoknya jalur tangga tuh paling benci gua. Sama sih, Bang. Repot. Oh, ini ketemu lagi nih yang tadi di base camp. Udah sampai puncak, Bos. Udah. Wah, cepet banget. 50 menit. Iya. Orang berani. Ini jemput ini doang nih. Oh, iya. Temen jauh. Putri nih. Tadi ketemu di base camp tuh. Oke, gua udah nyampe base camp lagi. Tadi jam 8 kan. Jam 11 tadi bareng sama si Aulia turunnya. Udah sampai lagi. Sebelum Jumatan. Ya. Nih ntar dia gue bakal culik nih, salak nih. Gue aja tektok kok gue. Salak. Salak gak tuh? Aku sempat berhenti bentar sih. Tapi gak mau jalan. Aduh. Udah nyampe lagi. Akhirnya ada juga nih buat oleh-oleh buat bikin. Rica sama krim kentang yang dia mau. Kemarin dia pas lagi kesini tuh nyesel gak beli krim kentangnya cuma satu. Dipikir gak enak, ternyata enak. Ini gue beliin dua ya. Sama Rica botolan, dia mau Rica botolan gak tahu kenapa ya. Habis ini gue mau pindah langsung ke Gunung Sumbing, Biagarung. Gue gak tahu nih minggunya apa, gue naik langsung Sindoro, langsung gue hajian lagi atau gimana, gue gak tahu. Boleh kondisi sih kalau emang ini mungkin kan bakal 3 gunung. Nih setelah dari Prau mau kemana lagi? Ini nih gasnya, gas hujan, nunggu hujan reda dulu nih baru ke jas hujan. Kita hujan-hujanan nih, kita hujan-hujanan. Kalau nggak dipaksa begini nggak jalan. Kita langsung ke Terminal Mendola dulu, baru ke Base Camp Garwung. Udah 2:30 soalnya. Aku kayak gini, kayak buruk. Oke dulu lah. Dan kita nih udah naik mobil, kita ke terminal, balik lagi ke Terminal Mendola. Baru ternaik Narasumbi, ke Garung. Bagus kita paksa itu, hujannya tuh nggak terlalu kecil. Hujannya. Padahal gua tadi baru pagi nyampe sini, betul nggak? Bawa motor gimana? Iya, kalau misalnya ke Prau
jauh gitu dari Purwokerto naik motor gitu. Nanti kalau kemana gitu sewa motor lagi naik ke base camp kayak gitu-gitu. Oh, sama kira sewa. Sewa. Dapat sewanya dari mana? Cari lah, Bang. Nanya. Berarti naik kereta dulu ke Purwokerto gitu. Hmm, gitu-gitu aja atau mau ke mana lagi kita ya pasti naik motor gitu. Enggak pernah ngeteng gini, Bang, ya bingung. Ya gua aja bingung. Tapi seru sih ya.